Memasuki tahun baru 2018, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai pengelola perbendaharaan negara yang mengawal pelaksanaan APBN senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh stakeholder kami. Pada tahun 2018, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mendapat amanah untuk menyalurkan alokasi belanja negara sebesar Rp2.220 triliun, pengelolaan dan settlement penerimaan negara sebesar Rp1.894 triliun, serta pembiayaan negara sebesar Rp326 triliun. Seluruh dana APBN tersebut harus dapat dioptimalkan sebesar-besarnya untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan Indonesia yang lebih baik, lebih berkeadilan, dan lebih mensejahterakan rakyat. Atas nama jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kami mengucapkan selamat tahun baru 2018. Mari kita song-song tahun ini dengan bekerja lebih keras, dengan penuh semangat, serta melakukan yang terbaik bagi rakyat dan negeri yang kita cintai, Indonesia. Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengawal APBN membangun negeri.